Ya, tentunya ini kan Pak Kapolri membaca perkembangan situasi COVID di Jawa Timur, kemudian memerintahkan kita untuk turun, mengirim perlengkapan, termasuk untuk menggali informasi kebutuhan apa yang bisa dilakukan oleh Mabes Polri untuk mendukung percepatan penanganan pandemi di wilayah Jawa Timur. Mudah-mudahan yang merah segera turun. Pak Kapolda sudah melakukan langkah, nanti dengan tadi kita sudah koordinasi kebutuhan apa yang harus disiapkan untuk membantu nanti tenaga medis yang dibutuhkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu Pak Kapolda nanti ke depan. Silakan Pak Kapolda, sampaikan Pak Kapolda. Teman-teman sekalian, kita berterima kasih ke Mabes Polri sudah di backup baik peralatan dan rencana nanti penguatan tenaga medis. Semua kita persiapkan dengan baik. Kemudian di lapangan juga untuk pemberdayaan masyarakat seperti teman-teman ketahui, kampung tangguh kita jalankan. Dalam waktu dekat juga Rumah Sakit Bayangkara ini akan diberikan bantuan dari Mabes Polri satu buah PCR yang berkapasitas 100 per hari dan 20 ventilator. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat jajaran Pemprov Jawa Timur dan Kabupaten Kota dalam menangani pasien-pasien COVID-19. Jenderal, saat ini kan Surabaya, Jawa Timur khususnya Surabaya, itu kan lagi gencar melakukan rapid test massal nih, Jenderal. Apakah nantinya juga dari Mabes Polri juga akan memberikan bantuan rapid test untuk kota Surabaya khususnya? Tadi kan Anda lihat ini, ada alat rapid test yang disumbangkan. Tentunya kita akan berikan bantuan. Karena Rumah Sakit Bayangkara di Jawa Timur ini kan ada 10 cabang. Ya, kita semua lini kita kerahkan. Khususnya di kota Surabaya.